Yuh. Enggak, enggak ngebut. Kacau ya. Suaranya kayak suara custom. Assalamualaikum guys, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi ke Rehana Uya Motovlog, channel gua. Nah, hari ini hari sedih ini, motor suaranya jadi kayak gini nih guys. Ampun. Kedengeran nggak? Jadi kemarin pas Sabtu itu gua Satmori ini pecah packingnya karena kompresi padat, jadi suaranya jadi kayak gini. Hari ini gua mau ngebenerin, tapi aduh ya Allah, ini suaranya gitu. Ini faktornya bisa ada 3 ada 4 ini. Ada karena kompresi padat, terlalu padat, jadi membuat si packing depannya nerima tekanan yang lebih dari biasanya, tekanan angin. Nah, yang kedua ini karena peningkatan torsi. Torsi ini gua ditingkatin, ya kompresi lagi, jadinya kayak gini. Yang ketiga, kemarin tuh banyak gejolakan kayak gini. Gua lewat pulang itu lewat Punclut dari Lembang. Jadi aduh anjing. Suaranya kayak gini. Pecah kompresinya tuh. Aduh anjing. Bete banget gua sumpah. Anjing. Kacau. Aduh, kalian dengar suaranya nggak? Aduh, anjing mau nangis. Tempat bengkel motor ini, yang bengkel knalpot ini udah sering dipakai sama anak-anak motor, guys. Dia itu bisa custom mid pipe sampai belakang juga 3/4, bisa ganti glass wool juga bisa. Glass wool itu adalah wool kacanya. Beres ini karena ini kan depannya tuh nggak connect ya, nggak ketutup, jadi gue harus servis biar ngebersihin throttle body. Takutnya ada sesuatu yang masuk ke dalam membuat si motor performanya berkurang. Hari ini kita mau ngebenerin glass wool-nya. Aduh, anjing sedih banget gue. Kenapa bisa kayak gini suaranya? Pecah gini anjing. Bete gue kemarin seharian sumpah karena glass wool-nya pecah. Aduh. Tapi bisa apalah kita. Punten. Wah, nggak boleh sering-sering dibuka ini. Takutnya pas buka dia masuk, ada sesuatu yang masuk. Karena kan keluar pek masuk gitu. Nah itu kayak gitu nggak boleh. Anjing. Wah, nyebelin banget sumpah.
suaranya, suara motornya jadi kayak suara motor custom, jadi motor asalnya adem-adem banget, jadi kayak aduh anjir. Itulah resiko kalian modif motor, meningkatkan horsepower kenceng, nah, resikonya itu. Salah gua tuh sebenarnya satu sih, pasang DB killer, jadi kompresinya udah padat, makin padat gitu. Nah saat kompresinya udah padat tuh, anjing. Quick shift-nya sih udah adem aja. Anjing. Gue takut ini ngerusak motor gue, sumpah. Makanya gue mau beres dari sana, servis gue langsung. Khawatir gue sama motor ini. Gue gak mau kenapot begini, bro. Anjing. Asalnya mah adem. Gak ada yang mau kenapot gini tuh, gak ada. Bro, anjing, kenapot bagus-bagus. Ngamuk gua bener kalau tadi kena stop. Gua udah emosi ya ini. Bangsat. Sini ya, parkingnya pecah kayaknya itu satu. Guys, ntar kita lanjut lagi. Masalahan ketemu dah. Pecah. Ayo kan. Nun, thank you. Assalamualaikum. Ampura ngerepotin temen. Eh, tas aing geus katutup, Chan. Mana enggak kelihatan tangannya? Udah. Nah. Lah di itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kalian yang pada nginjek nih suara kenapa tadi? Anjay. Udah gak pake DB killer. Kemana? Di payun lah anjing. Anjing ke apa? Di ojan. Suara kenapa mau nih? Anjing. Pening. Doang ya? Iya, sama ngebenerin ada yang bocor. Berarti pakai per lagi nggak di itunya? Iya, pernya ganti. Oh, pernya ganti. Yang itu kan putus kan pernya? Iya. Gitu.
tapi plat-nya masih biru, masih putih biru. Paretin anjing ngeunaheun sih. Oh iya. Ini tempat latihan judo aing ya, Ul, di dieu, Ul. Di mana? Nah. Oh, yang di kanan. Judo Institute Bandung. Bela diri di dinya we maneh. Pengen bisa kayak apa sih, UFC. Wah, banyak cewek nih. Eh, hey, yo guys, nyampe kita. Nah, kali. Ya. Yeah. Jangan diputus tang. Tapi masuk gigi ya ini ya. Masuk gigi. Ya. Yeah. Yo guys, channel videonya sampai sini aja. Tadi gua cuma mau ngeliatin gua benerin ini permasalahan ini sama tadi ada razia kita bacotin di jalan. Oh, ada razia. Ada. Jadi kalau kalian senang sama videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, nyalain notification. Terus juga jangan lupa di-share. Ya, yeah, jangan lupa di share. Ya udah ya, terima kasih yang udah pada nonton. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.